Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah baad Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pada siang hari yang penuh berkah ini kita berkumpul Di masjid Baitul Muminin memperingati Maulid Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad Sadiqil Wa'adil Amin Kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Tidak ada makhluk yang lebih afdal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita hadir pada hari ini merayakan maulid beliau Dan juga dalam rangka haul umum bagi masyarakat Bojong mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat keluarga kita yang telah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah diampunkan dosa-dosa dan kesalahan mereka dan Allah Ta'ala lapangkan kuburan mereka dan dijadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surga dan majelis kita pada siang hari ini menjadi penyebab bercahayanya kuburannya mereka dan penyebab rahmat Allah diturunkan atas mereka amin ya rabbal alamin kita hadir di sini bersama-sama ya, dari majelis alqauthar majelis hubur rasul dan juga dari pesantren miftahul ulum dan kita semuanya yang hadir tempat ini bersama-sama wa taawanu alal birri wattaqwa saling bantu, saling tolong, saling kerjasama dalam kebaikan di dalam ketaguan wa atasimu bihablillahi jami'a beri'tisam berpegang teguh bersatu padu dengan talinya Allah. Talinya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pegang baik-baik wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati Rasulullah kalian akan mencapai hidayat kesuksesan dan keberhasilan mayyuti arasula faqad ata allah yang mentaati sang rasul berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan wa man yasil ilaha wa yumgati yang bermaksiat kepada sang rasul berarti dia telah melanggar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah yang dihadiahkan kepada kita sekalian. Sehingga berkat Nabi Muhammad kita kenal Islam. Berkat Nabi Muhammad kita mengenal iman. Berkat Nabi Muhammad kita tahu cara menyembah Allah. Kita tahu caranya salat, kita tahu caranya puasa, kita tahu haji, kita tahu umrah. Semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kita dapat ya berkat kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi belum dilahirkan, bagaimana kita kenal Islam? Sedangkan Islam datangnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita berkat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling terbaik. ummah Nabi ya Kita tidak menjadi umat yang terbaik melainkan karena Nabi kita adalah Nabi yang terbaik manusia yang paling agung beliau adalah yang pertama membuka pintu surga yang pertama masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala Allahumma adkhilna ma'ahul al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. wa anzilna ma'ahu fi qusurha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khala'iqi fa tarhamuha Ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad adalah yang pertama masuk dalam surga dan masukkan kami ikut masuk ke ke dalam istana-istana yang ada di surga bersama Nabi Muhammad sebab beliau adalah yang pertama masuk ke dalam istana-istana tersebut Nabi Adam dan para nabi-nabi setelahnya besok di bawah bendera-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpayung di bawah panjinya Nabi Muhammad dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah taala jadikan beliau manusia yang paling afdal, manusia yang paling mulia, tinggal kita mengikuti meneladani Rasulullah niscaya kita dapat keberkahan. Kita punya masalah, kita punya problem problem semuanya jawabannya ada pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, Ada orang sakit Itu kan disebut Kullu baitin anta Sakinuhu muhtajan suruji Tiap rumah Apabila dihuni oleh Rasulullah Maka rumah itu udah nggak perlu lampu lagi Udah terang dengan keberadaan Nabi Muhammad Itu sahabat bilang Kami waktu waktu di suatu malam Malam purnama ya Seperti malamnya kita semalam tuh di malam bulan purnama, saat itu kami hadir majelis di halaman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat bulan terang, terus saya lihat wajah Nabi Muhammad terang juga. Setelah saya perhatikan ternyata lebih terang wajahnya Rasulullah daripada bulan purnama di malam 15. Wallah, oh wajah Rasulullah Adhuwa'u minal gamar fi laylatil badr Wajah Rasulullah lebih bercahaya Daripada bulan purnama di malam 15nya Sallallahu alaihi wa wa Sehingga ditanya Sif lana wajha nabiyina Sifatkan kepada kami Kata tabi'in Ceritakan kepada kami Seperti apa sih wajahnya Rasulullah Apakah wajahnya seperti pedang Maka dijawab Ka'anna wajhahu gamar Bal adhuwa'u minal gamar Wajahnya Rasulullah bagaikan bulan bahkan lebih terang daripada bulan purnama sallallahu eh, alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Ka'an syamsa tajri fi wajhi, Seolah-olah matahari itu menyala di wajahnya Rasulullah, menyorot bercahaya di wajahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Eh, setiap rumah di situ ada Nabi Muhammad Ya rumah itu sudah gak perlu lentera lagi Udah terang dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah kita mau Bawa ke rumah kita Rasulullah Bawalah Rasulullah ke rumah kita Bagaimana membawa Rasul ke rumah kita Bawa sunnahnya Bawa adabnya Di antara sunnahnya Rasulullah adalah Nah ini siwak Bawa sunnah siwak Sunnah siwak ke rumah kita Kita gunakan siwak Anak kita, istri kita Itu siwak diantara manfaat siwak adalah itu sholat dengan siwak, dua rakaat dengan siwak ee, lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Masya Allah. Dua rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Dan diantara manfaat siwak mengingatkan penggunanya memudahkan dia untuk mengucap la ilaha illallah tatkala dia wafat dan tatkala dia meninggal dunia mardatun lirrab matharatun lilfam maskhatatun lishautan membuat Allah ridha membuat mulut jadi bersih membuat syaitan murka itu siwak nah, nah itu diantara sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam adalah salat jamaah ma'amurkan masjid ini alhamdulillah kita hadir melaksanakan maulid di Masjid uh, Baitul Muminin. Uh, ini maulidnya sukses, gak? Masya Allah, orang banyak yang hadir, uh, kaum laki-laki, kaum wanita, bahkan anak-anak juga. Masya Allah, tenang, hening, gak ada yang ngobrol. Masya Allah, makmur. Nah, pertanyaannya ini maulid sukses atau enggak? Acaranya. Kata siapa sukses? Ah, mentang-mentang yang bikin bilangnya sukses. Ya, tapi kalau mau tahu ini maulid, kalau maulid udah pasti sukses, masjid udah pasti sukses, yang hadirnya sukses atau enggak? Ya. Maulidnya sudah pasti sukses, yang hadirnya sukses atau enggak? Kalau mau lihat, yang hadir sukses atau enggak, lihat nanti sholat jamaah penuh atau enggak, masjid. Maulid, tapi enggak sembahyang jamaah, maulid subuhnya telat. Masya Allah, makmurkan masjid. Siri orang, wah, maulidnya sukses, apa bukti kesuksesannya? Saya jadi rajin tahajud dan bangun malam. Maulidnya sukses. Membuat saya jadi rajin sholat jamaah. Maulidnya sukses. Kaum wanita jadi pakai kerudung. Tutup aurat dengan benar. Jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Begitu. Baik itu secara langsung ataupun di medsos. Hati-hati jaga batasan. Ada batasan dengan yang bukan muhrim. Walaupun itu di medsos. Hindari, hati-hati. Begitu. Serigala di mana-mana. Bahkan di dalam handphone. Waliyah azubillah min Nah itu ciri maulid yang sukses seperti itu. Membuat orang jadi bakti kepada orang tua, membuat orang menjadi silaturahmi. Maulid yang sukses keluar dari majelis maulid, di hati nggak ada dengki kepada sesama muslim. nggak ada kebencian, nggak mendengki, nggak mencaci, tidak memprovokasi, tidak membenci, tidak mendendam. Tapi saling mengasihi dan saling mencintai. Merayakan maulid Nabi Muhammad rahmatan lil alamin harusnya kita pulang bawa rahmat buat semuanya bukan bawa laknat dan kutukan nah, nah, itu maulid yang sukses seperti itu membuat kita makin perhatian kepada sesama bagaimana perhatian kepada, kepada, masyarakat dan lingkungan berinfak, bersedekah, membantu begitu cari kepada lingkungan kita, masyarakat kita yang membutuhkan berbagi kepada mereka Wahai <tuh> Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Beliau mengajarkan kita silul arham uh, afsyus salam, silul arham atimut ta'am. Sambung silaturahmi, kemudian juga kasih makan orang-orang. Uh, kemudian juga sebarkan salam. Sallu layli wan nasuh wan nasuh niyam. Itu wallahi la yu'min kata Nabi Muhammad. Demi Allah tidak mu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Man bata syab'an wa ba wajaruhu jai'. Tidak beriman orang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Cari tahu keadaan mereka lam yahtam bi amril muminin. Valeisa minhum tunjukkan kepedulian kita dengan berderma dengan berbagi. Ada yang sakit dibantu, ditolong, diperhatikan bukan diboikot. Kalau ada orang sakit Rasulullah saw menjenguk orang sakit. Orang sakit kalau dijenguk oleh Nabi Muhammad sembuh. Tadi kan di dalam syair tuh kullu baitin anda sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji wa anta aiduhu gada bil faraji. Orang sakit apabila dijenguk oleh engkau wahai Nabi Muhammad sembuh penyakitnya dia. Itu dalam suatu peperangan satu sahabat Rasulullah tangannya terputus terkena tebasan pedang begitu tangannya yang putus dia bawa ya Rasulullah tanganku tanganku Hey, tangannya putus, dia bawa ke hadapan Nabi Muhammad ini pendarahan, maka dipegang tangannya oleh Nabi, dipasang lagi ke tempat putusnya itu, ditiup, diludahi ditiup oleh Rasulullah, nyambung lagi, nyambung lagi Sallallahu alaihi wa wasallam ini betul tertulis di dalam hadis sahih, di dalam sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam, bahkan bukan itu saja, ada salah seorang sahabat, gotadah Gak ada sahabat Rasulullah di medan perang itu terkena pukulan hingga matanya terluka. Enggak, tanggung-tanggung, perawi hadis bilang itu matanya kena pukulan sampai keluar menggantung di pipinya. Enggak sampai putus, tapi matanya itu keluar, ngegantung di pipi. Dia datang ya Rasulullah, "Aini, aini, aini, mataku, mataku." Katanya, "Maka Nabi bilang kalau engkau mau bersabar, begitu, dapat pahala besar, tapi kalau engkau mau saya doakan, ya." bisa saya doakan sembuh bilang ya Rasulullah saya mau pahala besar tapi juga saya mau didoain biar sembuh katanya ah, saya mau kawin kalau nggak ada matanya bagaimana begitu orang akhirnya nggak mau menikah dengan saya maka dipegang matanya oleh Rasulullah dikembalikan ke lubangnya ditiup oleh Nabi Muhammad langsung sembuh saat itu juga langsung ngelihat saat itu juga itu Gotadah ini bilang sungguh sampai tua sampai tua mata yang yang tadinya sehat tuh yang sehat ada rabunnya tapi mata yang ditiup oleh Rasulullah ngelihat lebih jelas dari yang sebelah melihat lebih terang dari yang sebelah obat tetesnya lain air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Masya Allah wahakadha membawa kesembuhan membawa kebaikan dan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit ada orang Islam sakit dijenguk jangankan begitu ada orang Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah orang kafir yang sinis terhadap Nabi saban setiap kali Nabi lewat di jalanan itu orang menunjukkan kebenciannya mengeluarkan kata-kata yang kotor sebab kata-kata yang kotor bukan punya orang Islam kata-kata kotor cacian makian itu bukan punya orang Islam itu punya orang yang jauh dari Allah Itu bukan kata-kata penyembah Allah Itu kata-kata pengikut Iblis Dia ngeluarin kata-kata kotor, cacian, makian Dan meludah di hadapan Rasulullah Menunjukkan kebencian dia Tiap kali Rasulullah lewat depan rumahnya begitu Sampai satu kali Nabi lewat di depan rumah orang tersebut nggak ada yang, kok sepi Tidak ada yang meludah Tidak ada yang ngata-ngatain Nabi nengok, kosong kemana itu orang Yahudi? Diketok pintu rumahnya. Mana orang yang biasa di sini? Lagi sakit, nggak bisa keluar di dalam. Oh, uh, saya permisi, saya mau ngejenguk. Dijenguk oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi, wa alaihi wa Dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Itu orang Yahudi dijenguk oleh Nabi Muhammad. Dia nangis. Bilang, ya Muhammad, teman-teman saya yang menyemangati saya untuk memprovokasi engkau men 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 menyampaikan kebencian kepada engkau belum ada yang menjenguk saya tapi justru engkau yang pertama menjenguk saya akhirnya dia masuk Islam di tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu Islam masuk ke negeri kita ya bukan pakai otot pakai akhlak itu yang membuat orang tertarik masuk Islam bukan karena otot tapi karena akhlak bukan karena jerit-jerit akan tetapi karena tutur kata yang santun bukan karena pandai melaknat tetapi karena pandai merahmati kepada sesama pandai mencintai kepada sesama orang Yahudi aja dijenguk apalagi orang Islam terus Rasulullah kalau menjenguk orang sakit tahu bagaimana Nabi menjenguk orang sakit mendoakan mereka Nabi nengokin orang sakit terus Nabi doain labas alaik tuhur insyaallah Insya Allah nggak kenapa-napa. Ini menjadi pensuci engkau dari dosamu, katanya. Diampunkan dosa-dosamu. Insya Allah kamu sembuh nggak kenapa-napa. Girang dibikin apa namanya dibesarkan hatinya, percaya diri. Bukan udah sakit, ah bersin, corona tuh, bersin, ah kuman, ah, yuk. Nabi kan ngajarin, kalau bersin baca alhamdulillah, alhamdulillah. Zaman sekarang kalau bersin innalillahi, bersin alhamdulillah bukan inna Ada sekali tuh nabi menjenguk orang sakit. Orang sakit diajarkan tuh untuk yakin, untuk tenang, percaya diri, optimis. Itu yang bikin sehat. Kesehatan tuh 90% dari pikiran dan hati yang tenang. Yang 10% baru dari obat-obatan itu dikatakan bahwa saya Nabi ngejenguk orang sakit satu orang tua Nabi berkata labas alaik tohur insya Allah itu orang tua bilang Hah? tohur mensucikan saya sehat dia bilang bal humma tafur ala syekhin kabir tuziruh lukubur ini mah gak bakalan sembuh ya Rasulullah tapi ini adalah penyakit panas yang mendidih, panas yang tinggi, yang menimpa orang yang sudah sepuh, yang bisa membuat dia masuk dalam kubur. Didoain, malah dia ngomong yang buruk. Nabi bilang, "Fana'am idzan, kalau memang demikian ya udah itu yang terjadi." Betul, mati itu orang. Mati meninggal. Tapi orang didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang sembuh-sembuh. Masya Allah, sallallahu alaihi Jangankan begitu. Ada orang buta. Orang buta datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, capek saya buta. Begitu. Doain saya pengen sembuh. Nabi tawarkan, "Eh, kalau engkau mau saya doain, bisa sembuh." bukan sembuh artinya ngelihat lagi, bisa melihat. Atau kalau engkau mau bersabar, lebih baik lagi." Dia bilang, "Ya Rasulullah, ya sabar sih udah kan, udah sabar ini. Nah, sekarang saya pengen, pengen bisa melihat ya Rasulullah." doain saya. Nah kalau begitu kalau engkau mau bisa melihat, gini aja, saya ajarkan kamu doa, kamu yang doa sendiri, diajarin sholat hajat, bagaimana? Kamu ambil wudhu, sholat dua rakaat, selesai kamu sholat, kamu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin an Nabiyyi ya Allah. Aku meminta kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi Rahmat dan pembawa kasih sayang. Agar engkau buat mataku bisa melihat lagi. Terus kata terus, terus. kemudian kamu katakan, Ya Muhammad, Ya Nabi, Ya Rahmah. Wahai Nabi Muhammad, Wahai Nabi pembawa kasih sayang. Ini atau salbika aku bertawassul denganmu kepada Allah aku meminta kepada Allah dengan berkat engkau agar aku bisa melihat nabi yang mengajarkan begitu akhirnya dia pergi keluar dia ambil air wudhu dia sholat dua rakaat dia mengucapkan kalimat tersebut waktu dia bilang ya muhammad nabi muhammadnya di mana di dalam tapi dia bilangnya begitu subhanallah diajarkan tawasul oleh rasulullah Wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu perawi yang meriwayatkan hadis sahabat yang meriwayatkan dan menceritakan itu bilang nggak lama kemudian itu orang datang masuk masuk ketemuin lagi Rasulullah matanya udah bisa ngelihat hilang butanya melihat langsung masya Allah berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kan bagaimana Nabi Yusuf waktu beliau mengirim bajunya, gamisnya beliau, dia kirim-kirimkan ini kepada ayahku. Suruh dia taruh di wajahnya, langsung matanya bisa melihat lagi. Idhab bigomi sihada faalgihi ala abi yakti basiro bawa gamisku yang ini, bajuku yang ini. Memang di di mana namanya di Baitul Maqdis di Syam sana enggak ada baju kenapa harus bawa bajunya Nabi Yusuf sebab bajunya Nabi Yusuf sudah melekat dengan jasadnya Nabi Yusuf berkah kena keringatnya Nabi Yusuf jasadnya Nabi Yusuf berkah suruh tempelkan ini di wajah ayahku ya tiba siro niscaya dia langsung bisa melihat saat itu juga Allah yang cerita dalam surat Yusuf di dalam Al-Quran betul begitu rombongan kafilah yang membawa saudaranya Yusuf kemudian juga membawa bajunya Nabi Yusuf berangkat dari Mesir Nabi Yagub di Baitul Maqdis sana di Syam eh, langsung berkata inilah ajiduri Riha Yusuf jaraknya ribuan kilometer ribuan kilometer yang ini di Mesir yang ini di Baitul Maqdis. Begitu kafilah jalan berangkat, Nabi Aku bilang ini la Yusuf. Aku mencium aroma Nabi Yusuf, putraku Yusuf. Anak-anaknya bilang enak al gadim Kamu masih aja dalam kesesatanmu yang dulu, begitu masih berhayal tentang Yusuf. Bilang, saya tahu betul nggak lama datang setelah beberapa minggu kemudian datang kafilah tersebut membawakan berita tentang keberadaan Nabi Yusuf dan mengirim nabinya, bajunya Nabi Yusuf ditaruh di wajahnya Nabi Agub langsung bisa melihat saat itu juga Masya Allah tuh berkahnya Nabi Yusuf apalagi berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa baju yang ada keringatnya Nabi Yusuf, apalagi nih liurnya Nabi Muhammad. Niup mata sahabat, langsung itu mata kembali menjadi seperti semula. Matanya udah keluar, ngegantung di pipi, dibalikin lagi itu matanya gak ada. Bisa melihat lagi berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mau sembuh, jangan jauh-jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Mau rezeki jangan jauh-jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Mau berkah jangan jauh-jauh dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Dan tidak terjadi kekurangan dalam perkara duniawi kita, melainkan pasti ada yang nggak beres dalam masalah akhirat kita. Kalau akhirat kita beres, niscaya dunia kita bakalan berkah, bakalan berlimpah. Jadi kalau kita ada masalah, ada masalah ekonomi, ada masalah pertanian, ada masalah ini dan itu. Intropeksi diri kita, sholat kita udah benar belum sedekah kita udah benar belum eh, kita ke masjid kita udah benar belum tahajud gak malam ini orang dulu ketika terjadi musibah langsung introspeksi diri oh saya semalam udah tahajud eh, saya udah sholat duha hari ini sudah baca Quran beberapa lembar beberapa juz tadi subuh jamaah jumatan juga berjamaah pagi tadi udah sedekah begitu dalam keadaan gak durhaka sama orang tua birul walidain, nyambung silaturahmi gak mutusin silaturahmi Masya Allah, hadir majlis nuntut ilmu Insya Allah aman, berkah rizkinya la yang gus min amri dunyakum illa bima min amr dinikum tidaklah terjadi kebocoran dalam perkara duniawi kalian melainkan dikarenakan pasti ada kebocoran dalam perkara agama kalian pasti ada akhlaknya yang gak beres Musibah bala tahu di antara penyebab musibah bala nabi bilang e, al bala muwakalon bel mantik musibah musibah di antara penyebab musibah kata-kata yang tidak baik omongan yang kotor eh, omongan apa suka ngafirin orang suka bid'ahkan orang suka mensyirikkan orang suka mengkafirkan orang ataupun juga mencaci maki orang lain memprovokasi orang Uh, mengeluarkan kata-kata gosip ribah namimah, nah itu penyebab bala dan musibah. Di antara penyebab bala juga adalah, nah itu memutuskan silaturahmi. Itu nabi bilang, bahwasanya Mansar, eh, uh, barang siapa yang mau, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, faliasil rahimah, silahkan sambung silaturahimnya." Tapi silaturahmi itu... ...adalah mansa tulil ajal. Ya. E, itu membuat panjang umur. Silaturahim bikin panjang umur. Bikin luas rizki. Itu silaturahim. Tapi kalau memutuskan silaturahmi... ...bikin umur pendek. Cepat mati. Cepat mati. <gulau> kalau dia memutuskan silaturahmi... ...bikin umur pendek. Sama satu lagi, rizki jadi sempit. Tidak berkah. Kalau dia memutuskan silaturahminya. Itu diantara amalan yang hukumannya kontan di dunia pahalanya kontan terus hukumannya juga kontan amalan yang pahalanya kontan di dunia dan di akhirat lebih gede lagi adalah birul walidain bakti kepada ibu bapak dan silaturahmi dan yang hukumannya kontan adalah durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi itu juga kontan na'udzubillah min zalik karenanya ayo sambung silaturahmi kita bakti kepada orang tua berinfak sedekah itu nolak bala Nabi bilang badi rubi sodagah final balala ya toh bersegeralah dalam bersedekah di pagi-pagi hari sebab musibah yang mau datang itu nggak bisa ngelangkahin sedekah ketika musibah mau datang di suatu hari saat dia mau datang ya sudah keduluan orang itu udah bersedekah di pagi hari dia cari hari lain di hari lain dia datang sudah keduluan sedekah lagi cari hari lain Subhanallah. Sehingga akhirnya nggak jadi datang, ditolak dengan dengan sedekah. Nah kalau kita tahu-tahu kena musibah, coba introspeksi diri. Mungkin kita belum sedekah, mungkin kita belum berinfak. Pengajian nggak bikin sakit, pengajian nggak bikin miskin, masjid nggak bikin sakit, masjid nggak bikin miskin. Justru bikin sehat, justru membuat berkah, membuat jadi rizki luas. Jangan dikira nuntut ilmu, belajar agama, sholat jamaah, sholat bikin miskin, kagak, justru bikin rezeki makin berkah. Oh, lagi bekerja di ladang, lagi di tempat pertanian, lagi di toko, waktunya sholat sholat, bisa ke masjid, pergi ke masjid, nggak bisa ke masjid, sholat jamaah di ladangnya dia. Cari teman berjamaah, sholat jamaah di ladang. Mak, lo kenapa mesti berjamaah di ladang? di kebun kenapa mesti berjamaah Nabi Muhammad SAW tidak ada hadis yang meriwayatkan kalau Rasulullah salat fardu sendirian nggak ada hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah salat fardu sendirian selalu salat berjamaah Shallallahu Alaihi walaupun di kebun salat berjamaah kan ada teman nggak sendirian dia di kebun berjamaah Nah, kita giliran makan, makan berjamaah. Begitu. Ya salat juga berjamaah juga, rame-rame. Salat berjamaah walaupun cuma berdua, imam dan makmum. Kalau bisa ke masjid lebih afdal lagi. Di masjid apalagi orang-orang yang tinggalnya atau tempat kerjanya berdekatan dengan masjid, makmurkan masjid. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya Allah taala sehat, lebih sehat daripada rumah sakit. Ini rumah sehat, yang namanya rumah rumah sakit begitu. Nah, ini rumah sehat. Banyakan yang mati di masjid atau yang mati di rumah sakit? Enggak ada yang mati di masjid. Jarang yang mati di masjid. Justru kalau mati di masjid, masya Allah, alhamdulillah, mati di masjid, husnul khotimah. Begitu. Paling enak, mau mati mati di masjid. Tapi bagaimana mau mati di masjid kalau dia nggak pergi ke masjid? Yang ada mati di mall, mati di pasar, mati di kebon. Hah. Kenapa jarang ke masjid? Mau mati di masjid, perbanyak untuk datang ke masjid. Intinya, la yang gusul mal min Harta nggak bakalan berkurang kalau kita sedekahkan. Begitu juga begitu juga ketika kita infakkan tenaga kita untuk Allah, untuk salat, untuk qiyamul lail, untuk masjid, itu membuat kita jadi sehat. Harta kita juga makin berkah kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siang hari ini kita semuanya bisa kumpul, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kita bikin haul umum untuk masyarakat kampung ini: berkah dari Allah Ta'ala, insya Allah, Allah Ta'ala angkat musibah dari negeri kita, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari kemungkaran. dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah taala berikan keberkahan dalam anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita, masyarakat kita diberikan keberkahan, ulama kita diberikan keberkahan, santri kita diberikan keberkahan dan juga negeri kita, rezeki kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baldah thayyibah wa rabbun غفور إن شاء الله ببركة بدر البدور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, melanggengkan nikmatnya kepada kita sekalian. Ila tawafaitana fatawafana muslimin mu'minin. Waktim lana minka bi khairin ajma'in. Salak bi jahil judud. Wal yugim al hudud. Fina wa yakfil hasud. Wa yadfa'u zalimin. Yuzil il munkarat. Yugim lis salawat. Yamur bis salihat. Yamuhibban lis salihin. يزيل كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الامنين في زمره سابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا امين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق وامن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي اذى المذين واختم باحسن ختام واختم باحسن ختام اذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين مده مده المجلس مدام مجلس ماكين بنيه ماكين معمور ماكين بركه ان شاء الله dan semua yang memiliki andil di dalam terwujudnya acara ini Allah Ta'ala berikan keberkahan para panitia diberikan keberkahan para habaib kita para kiai, para asatidah para tokoh masyarakat para guru-guru dan juga semua hadirin dan hadirat beserta seluruh keluarga mereka hajat kita semuanya dikabulkan Allah yang sakit disembuhkan oleh Allah balak dan musibah dijauhkan dari kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin على هذه النية وعلى كل نيه صالحه جامع الخير الدنيا والاخره لأرواه والدينا ووالدكم ومن عمر هذا المسجد وصلى فيه وتصدق عليه ومن عمر مساجدنا معاهدنا و... واهل لا اله الا الله في هذه القريه المباركه الله يتغشى امرهم ويسكنهم الجنه يختم لنا بالحسنى وهو راض عنه والى حضره النبي الفاتحه.